Untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di klaster ASN, sebanyak 270 guru yang tersebar di sejumlah sekolah tingkat menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Kota Gorontalo di swab test oleh Satgas COVID-19 pada Kamis siang. Swab test yang dilakukan di SMK 1 Negeri Gorontalo ini adalah guru dari sejumlah sekolah, mulai dari guru SMK 1 Negeri Gorontalo, guru SMA Bina Taruna, dan guru SMA Negeri 4 Gorontalo. Dari hasil swab test ini, guru yang terkonfirmasi positif COVID-19 akan diisolasi di salah satu hotel yang telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Swab test kepada guru ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Gubernur Gorontalo menangani penyebaran COVID-19 di lingkungan ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo. Untuk ASN Provinsi sudah menjadi kebijakan Pak Gubernur itu diisolasi terpusat oleh Pemprov di salah satu hotel di Kota Gorontalo. Jadi itu sudah menjadi kebijakan Pak Gubernur, jadi ASN Provinsi termasuk guru-guru SMA ini ketika ada yang terkonfirmasi positif itu diisolasi di salah satu hotel di Kota Gorontalo, ditangani langsung oleh petugas, ada petugas kesehatan yang memantau perkembangannya setiap hari selama 14 hari. Rencananya swab test akan dilakukan kepada 1.000 guru dan akan berlangsung hingga hari Sabtu mendatang. Hingga saat ini sudah lebih dari 600 guru yang diswab test. Dan dari ratusan guru tersebut, 9 diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19. Mamat Kaidah, Kompas TV, Gorontalo.